Kabupaten Muaro Jambi gelar paripurna rapat kerja dalam rangka penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2018. Di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Rapat kerja kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 Kabupaten Muaro Jambi Edison dan didampingi oleh Wakil Ketua 2 Amiruddin, serta dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Mas Mahbusro dan diikuti oleh anggota dewan lainnya serta forum komunikasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan, Bupati Muaro Jambi sangat mengapresiasi dan menyetujui pandangan umum fraksi-fraksi dewan sehingga rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi 2018 dapat segera disahkan untuk menjadi peraturan daerah tahun anggaran 2018. Selanjutnya, paripurna rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dilanjutkan dengan penyerahan berkas tanggapan Bupati Muaro Jambi kepada pihak DPRD Kabupaten Muaro Jambi oleh Bupati Muaro Jambi Mas Mahbusro kepada Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Muaro Jambi Edison untuk dibahas kembali dan dapat disahkan menjadi peraturan daerah tahun anggaran 2018. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.